Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidatu Zurazil Kamala. Saya dari kelas Ilmu Hukum B, UIN Suskaryo. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi tentang teori-teori hak asasi manusia. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu teori hak-hak kodrati atau biasa disebut dengan Natural Rights Theory. Nah, menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat. Oleh karena itu, manusia dilahirkan sebagai manusia. Nah, hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Nah, pengakuan tidak diperlukan bagi hak asasi manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena hak asasi manusia bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber hak asasi manusia sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia. Selanjutnya, teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati sebagaimana yang diajukan oleh John Locke. Selanjutnya, kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak baru yang disebut dengan hak solidaritas. Dalam konteks ini, keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini. Nah, selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori positivisme atau biasa disebut dengan positivis teori. Nah, penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum, atau kontrak. Nah, selanjutnya, teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Nah, menurut positivisme, suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar, atau pengandaian moral, yang a priori, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Nah, berkenaan dengan perdebatan antara kedua teori ini, menurut pengamatan Mislav Maneli, seorang pakar politik dan sarjana hukum, mengemukakan bahwa perdebatan secara tradisional yang membagi hukum kodrat dan teori positivis saat ini sudah kehilangan validitas dan ketajaman yang sebelumnya berlaku. Baiklah, selanjutnya teori yang terakhir atau teori yang ketiga yaitu teori relativisme budaya atau cultural relativist theory. Nah, keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya atau cultural imperialism. Nah, menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Nah, manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang menemui cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial dan budaya. Baiklah, selanjutnya apa yang ditawarkan oleh para penganut teori ini adalah kontekstualisasi HAM dalam suatu cara seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Antropolog Amerika di hadapan Komisi HAM PBB
ketika komisi ini sedang mempersiapkan rancangan deklarasi universal HAM. Pernyataan itu pada intinya menginginkan perlunya dipikirkan dalam rangka menyusun deklarasi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti bagaimana deklarasi nantinya dapat berlaku bagi seluruh manusia dan tidak merupakan suatu pernyataan mengenai hak-hak atau statement of rights yang hanya menggambarkan nilai-nilai yang lazim terdapat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.